Oke guys, jadi kali ini kita akan mereview beberapa part dari Daytona, yaitu Percentry ya, bisa yang Percentry ini tuh ukuran 1500 rpm guys, yang warna orange, dan per ampas ganda yang warna orange juga 1500 Daytona. Next ke proses pemasangannya guys. Oke, check it out. Jadi untuk membuka CVT yang bagian belakang ini atau sliding shiftnya itu menggunakan kunci 24 ya guys ya, yang ini. Dan untuk membuka bagian kampas gandanya itu menggunakan kunci ukuran 39 seperti ini. Jadi di sini tuh sebelumnya saya sudah menggunakan per 1500 rpm, cuma ini no name guys, tidak ada mereknya. Terus dia cepat pemakaian baru 2 bulan itu sudah kendur ya guys. Jadi makanya saya ingin mencoba merek ini Daytona. Di sini juga saya menggunakan ganda ini 1500 rpm juga ya guys. Dan sebelumnya itu saya juga sudah menggunakan 1500 rpm, tapi ya senasib dengan yang ini guys, dia cepat kendor. Langsung saya kita buka. Terima kasih.